Saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas meninggalnya bapak tokoh kita, Bapak Lukas NMB, yang telah mengabdikan dirinya di Puncak Jaya di Papua. Beliau adalah contoh teladan yang baik untuk kehidupan kita. Beliau sangat mengapresiasi tentang perbedaan. Yang penting bagaimana membangun Puncak Jaya, membangun Papua ini dengan baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Bapak Lukas NMB. Beliau benar-benar semangat di dalam membangun, yang akhirnya Papua ini menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.